Halo sahabat Fonografi, balik lagi bersama saya Tom89 dari Fonografi.x. Oke sob, jadi di video kali ini saya mau unboxing paket kiriman dari Mas Oki. Ya, Mas Oki ini adalah supplier atau penjual lensa makro untuk kamera smartphone. Nah, buat teman-teman yang pengen beli lensa makro tersebut, teman-teman bisa langsung kunjungi aja akun Instagramnya Mas Oki. Nanti akan saya sertakan di deskripsi video ini. Oke sob, ini adalah satu buah paket lens bong atau lensa bongkaran yang dimana ini digunakan untuk kamera ponsel. Nah, lensa ini biasa saya gunakan untuk pengambilan foto makro atau objek kecil yaitu seperti serangga, lebah, dan lain-lain. Oke, langsung aja di sini kita buka ya teman-teman. Kita buka aja seperti ini. Dan untuk packagingnya rapi banget, dikasih bubble wrap seperti ini teman ya. Dan ini juga dikasih kardus. Oke, di sini di paket pembeliannya kita lihat, kita dapat 2 buah stiker dari makrofon ya. Buat teman-teman yang ingin bergabung ke grupnya, teman-teman bisa lihat sendiri. Ini ada makrofon fotografi di Facebook ya, teman-teman. Nah, setelah itu dapat kain microfiber. Ini adalah fungsinya untuk membersihkan lensa dari debu ataupun telapak tangan atau jari kita ya, teman-teman. Dan ini dapat pouch kecilnya, teman-teman, untuk menaruh si lensa tersebut. Oke, di sini kita coba unbox atau kita buka aja ya, ada apa aja di dalamnya. Oke, ternyata teman-teman ini lensanya kecil banget dan ini kecil-kecil juga cabai rawit ya teman-teman. Nah, sendiri ini lensanya masih bagus banget dan ini pengerjaan secara handmade atau menggunakan tangan ya teman. Dan ini sudah dibilang sangat rapih banget. Dan untuk harganya sendiri saya juga lupa bertanya kepada Mas Oki. Jadi buat teman-teman langsung aja DM akun Instagramnya si Mas Oki ya. Oke. Nah, seperti apa jika lensa ini kita pasang di kamera smartphone ya, teman-teman? Oke, teman-teman, di sini saya sudah menyiapkan satu buah HP dari Oppo Reno 8 Pro ya, teman-teman. Nah, seperti biasa ya, sebelum kita menggunakan lensa tersebut, wajib banget nih yang namanya membersihkan si lensanya, teman-teman. Dan juga kita bersihkan lensa di kamera smartphone. Nah, jika sudah, kita cari atau kita pasang di lensa utamanya yang ini, teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah, barulah kita buka aplikasi kamera. Dan otomatis akan ada pignya seperti ini, teman-teman. Nah, ini untuk menghilangkannya kita gunakan aja optical zoom 2 kali, ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Dan untuk jaraknya itu kurang lebih sekitar 5 cm. Nah, seperti ini, teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri, ya. Kurang lebih seperti ini. Nah, seperti apa hasil dari lensa ini, teman-teman bisa simak aja videonya sampai selesai. Oke, teman-teman, sekarang kita coba tes lensa makronya ya. Di sini saya pakai kamera OVO dan ini lensa makronya. Oke, kita pasang seperti ini. Terus di sini saya akan mengaktifkan screen recording-nya dulu. Oke, dia sudah aktif. Nah, setelah itu kita buka kamera. Menggunakan optical zoom 2 kali. Nah, ini ya ada objeknya nih. Objeknya kita coba tes bunga ya. Petik bunga. Ya. Oke, nih teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, jika sudah fokus seperti ini barulah dijepret. Usahakan ya untuk foto makro teman-teman jangan goyang seperti ini. Dan nanti itu hasilnya juga akan kabur ya. Jadi usahakan untuk fotografi makro itu teman-teman detail ya, teman-teman ya. Nah, ini kita lihat lagi tes. Oke. Oke, sudah oke. Nah, sudah dapat ya. Oke, di sini saya akan coba. Di sini akan mencoba objek lain-lainnya. Kita cari serangga ya, teman-teman ya. Kalaupun nggak ada serangga, nanti saya ada objek, yaitu anakan iguana. Oke, teman-teman. Karena berhubung waktu udah sore, jadi serangga juga udah susah dicari. Jadi di sini saya coba foto iguana aja ya, teman-teman. Nah, ini ya. Iguananya saya pegang. Dan ini handphonenya. Oke, ini karena objeknya nggak mau diem ya. Ini iguana red albino. Oke, sih diam.
Oke, kita tunggu dia dia diam dulu. Oke, dia diam. Nah, jika sudah fokus seperti ini, ya, nih, jika fokus seperti ini baru kita jepret. Oke. Teman, jika objeknya besar ini, kita tidak bisa ngambil semua ya. Itu paling kita pilih salah satu. Misalkan bisa detail mata ataupun detail sisik-sisiknya, teman-teman ya. Jadi nggak harus bikin close up semua ya. Nah, kita coba tes ya. Ini kita coba speknya si iguana. Terus kita coba sisiknya iguana ya, teman-teman ya. Jadi ini bisa buat foto apa aja, teman-teman. Iguana dan sebagainya. Oke, teman-teman, itu adalah tadi hasil lensa makro smartphone ini. Dan jika teman-teman tertarik ingin membeli lensa ini, teman-teman bisa langsung DM aja di akun Instagramnya Mas Oki. Nanti link pembelian atau link Instagram dari Mas Oki akan saya sertakan di deskripsi video ini. Oke, jangan lupa klik tombol like jika teman-teman suka video ini. Klik tombol share jika merasa videonya bermanfaat. Dan klik tombol subscribe jika teman-teman ingin berlangganan ke channel Pongrapi.tex. Oke, dari saya Tom89, pamit undur diri dan salam jepret. One of us lied. So please just